Tenang dulu, tenang dulu. Sabar, Pak. Ya. Mau mukul. Digesek, digesek, digesek. Lihat aja. Duduk, isap, duduk, isap, duduk, isap. Ini isap. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Banjarnegara. Di depan kita ada Mas Karso dan ada ODGC rambut gimbal. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Orang mana? Nggak tahu. Ini orang Pekunjen, tapi lihat di postingan itu memang diundang tapi dicari keluarganya. Oke. Pekunjen itu jauh? Ya, dari sini Cilacap ini nanti. Oh, Cilacap. Saya lihat di postingan memang pergi sudah agak lama lah. Lagi dicari keluarganya memang. Kita tuh sebetulnya hari ini mau sama Mas Karso mau motong rambut gimbal yang hampir sampai tanah. Terus tadi dia sampai dari Purwokerto? Iya, dari Purwokerto. Pas mau ketemu kita tadi, ketemu itu lihat, saya lihat kayak lihat pernah lihat di postingan Mas Adi. Oh, kayak pernah ya. Dan ternyata benar ya, di postingan memang hilang sudah dari keluarganya Mas Adi. Kita bersihkan terus nanti sampaikan kontak keluarga nih gitu. Ya, rencananya. Oh, oke. Kita bersihkan dulu rambut gimbalnya. Biar nanti Mas Karso yang ngurusin selanjutnya lah ya. Kita bersihkan aja. Kasihan rambutnya gimbal gitu. Dan buat viewers Sinaurip, Karso Artomerek ya. Datang ke channelnya, support. Dia luar biasa sudah. Piro Mas Wida ODGC, hampir 70. 68 ODGC yang sudah diantar ke rumahnya, luar biasa. Dia ini jujur bekerja jauh lebih keras daripada Sinaurip aslinya, karena setiap kali dia nemu ODGC bisa mengidentifikasi, dia langsung mencari dan ngontek piye carane. Itu luar biasa. Dia jalan nih, dia jalan. Saya sebentar. Kita tunggu di depannya ya. Di depannya aja. Kita tunggu di depannya ya. Yuk. Biar nanti enak megangnya. Karena dia di jalan nih. Assalamualaikum, Bapak, permisi. Sebentar sini, punten, sebentar. Sebentar. Ya, kongsi. Sini. Sebentar. Tenang. Ke tempat tadi aja loh, Sob. Iya. Yang tenang. Yuk ke sana yuk, ikut aku yuk. Yuk. Sebentar, ke pos tadi loh. Ke pos yuk, ke pos tadi loh. Lenggah, Pak. Ayo. Jangan. Roci. Pak Guru Roci. Tenang. Pak, tenang sih. Apa? Mik. Aku sih. Tenang dulu, yuk. Eh, ayo melaku yuk. Nek pos mau lo. Pos tadi lo. Ayo. Telan. Ayo, so. Enggak kita. Jalan raya. Beban bahaya kalau di jalan raya. Kesarat tadi lo, pos tadi lo. Ayo Pak ikut aku sebentar. Ikut sebentar yuk. Kita ke pos itu aja tadi. Tenang dulu, jangan dipikir jalan. Iya. Yuk, melaku yuk. Pak Dul. Saya, tenang dulu. Sampean siapa jenenge? Sampean mau rokok ta? Yuk, rokok dulu yuk. Merokok sih yuk. Iya, tenang yuk. Leo mulai tenang dulu. Kamu enggak diapa-apain. Mari kita tolong. Enggak diapa-apain. Ya. Tenang dulu yuk, ke pos yuk, ke pos tadi. Ya jalan dok. Ayo. Ke pos dulu. Pos tadi lo. Tenang sih. Nanti dulu. Tenang sih. Salaman dulu ah.
Salaman dulu boleh? Salaman dulu boleh? Salaman dulu boleh? Rokok, Pak Dul. Rokok, rokok, rokok. Rokok, tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu. Karso minum sekso. Mas Karso kasih minum, Pak. Kasih. Enggak. Sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Tenang dulu, tenang dulu. Sabar, Pak. Dul. Ya. Memukul. Digesek, digesek, digesek. Lihat dong. Sudah bawa air loh. Duduk, gesek, duduk, gesek, duduk, gesek, duduk, gesek. Sabar ya. Sabar, Kantul. Kantul. Pak, permisi. Tenang dulu. Tenang dulu, mohon maaf. Mohon maaf, gak diapa-apain. Nah, gak diapa-apain. Ligeh dulu, ligeh sik, ligeh sik. Ligeh ngene, ngene. Ligeh ha, ligeh ngene. Sebujung wae. Ligeh sebujung. Dia akan lemah nek sebujung. Nah. Nah. Tenang, ae, tenang. Enggak diapa-apain. Mau ngerokok? Rokok nggih. Mau ngerokok? Rokok nggih. Ngerokok. Ngerokok nggih. Dah kasih rokok sik, Mas. Santai wae. Tenang, tenang. Sing ngerokok sik, ngerokok sik. Monggo. Monggo. Korok korek terang. Kene yuk. Tak sumpete, tak sumpete. Korok sik, ngrokok sik. Korok sik, ngrokok sik. Korok sik, ngrokok sik. Jalunga. Jalunga, jalunga. Kene wae. Nah. Kene kene sa, kene sa. Kene sa. Kene sa. Nah, tenang. Tenang yo, Pak. Wes gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mohon maaf. Gak apa-apa, ya. Mas Karso kan menjumpai di postingan media sosial. Sepertinya adalah beliau yang dicari satu keluarga di Cilacap. Sebentar, sebentar. Salaman dulu, salaman dulu. Salaman saya. Salaman ngeter lo. Salaman saya lo, salaman. Nah. Oke, salaman kan Mas Karso. Ngapura. Nah, enggak apa-apa nggih, Pak. Kerokok dulu. Tenang sih, tenang. Dengan pelaku mami. Ya. Nah, ya. Kerokok dulu dengan pelaku. Kerokok sik, kerokok sik, kerokok sik. Monggo. Ngerokok sik, ngerokok sik. Bari iki jenengan oli mlaku mani ya. Ya. Kerokok sik, kerokok sik. Monggo, monggo kerokok dulu. Enggak apa-apa, wis. Wis. Bari iki jenengan mlaku meneh. Bapak namanya siapa? Pak. Sebentar. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu, tenang, tenang. Tenang. Jadi apa-apa. Tenang dulu. Bapaknya enggak siapa-apa. Tenang dulu enggak apa-apa. Tak minta izin ke warga sebentar. Tenang, tenang, tenang. Salaman dulu sama saya boleh? Salaman dulu. Nah. Tenang dulu enggak apa-apa. Tenang dulu, tenang, tenang. Tenang. Enggak diapa-apain. Jenengan mau merokok? Enggak, mau minum. Mau minum. Aku tak minum dulu nih sampai dia mau. Bismillah. Mas Karso minum, Mas Karso. Enggak. Mos-mosan nih. Usia enggak bisa nipu. Enggak menolak. Loh, tadi aku ngene-ngene ya. Sudah tak persiapkan karena hari ini tadi saya bilang rencana akan potong rambut gimbal segini. Di bawah lutut ta. Pala pagi ketemu ini dulu. Pak, permisi nuwun sewu, salaman dulu. Potong kukune nggih. Dowo-dowo. Mboten apa-apa sebentar dulu, sebentar dulu, sebentar dulu. Tenang dulu, enggak apa-apa ya. Dibersihin. Dapat dibersihin. Ini sini apa iki? Baju. Ini sini apa? Eh? Apa isinya? Baju. Baju. Minum dulu ya. Kok apa ndak? Minum ya. Coba lihat aku isinya apa. Coba periksa nih bahaya. Ya buka sih, jangan, jangan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tenang dulu, tenang ini dulu ya. Ini nek beres dia rada tenang. Rambutnya tak potong ya, Pak. Ya, biar sehat. Sembuh ya. Ya. Sehat. Pulang ke rumah ya, Pak ya. Nanti diantar Mas Karso pulangnya ya. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu, tenang dulu. Enggak usah kemana-mana. Tenang dulu, tenang. Ampun teng pundi-pundi. Iki mawon. Di sini dulu ya. Di sini dulu, tenang. Tidak ada yang menyakiti jenengan, ya? Oke. Dan Karso luar biasa. Oke lagi buat viewer Sinaurip dimanapun Anda berada, support selalu Karso Arto Merek. Mereka berdua dengan adiknya, ya itu, yang pegang kamera. Itu adik apa jengene, Mas?
Mas Santo. Adik apa namanya ya? Ipar. Jadi suami istri mereka berdua ini kakak adik. Tenang dulu. Enggak ada yang menyakiti jenengan. Tenang. Bon. Merokok. Minum biar lega. Enggak apa-apa lah. Saya enggak tak ngaruh. Monggo Pak, ngunjuk sekedep. Monggo. Enggak apa-apa. Biar nanti enggak gemeteran. Monggo. Minum dulu, bismillah. Monggo. Enggak mau. Tak potong rambut dulu. Nggih, tak potong rambut dulu ya. Ya. Tenang dulu lah, jangan harus sik salaman. Sampean rumahnya mana, Pak? Pak, sampean rumahnya mana? Ditakoni lho, Kang. Sampean rumahnya mana? Jenengan iku lho, ampun. Pak, sampean rumahnya mana? Jenengan daleme pundi? Ya ini fix, kalau hanya sendirian ya memang enggak iso. Heh, ngene wae ngene. Nah, Mas Antol minta tolong tambahan tenaga. Enggak apa-apa. Akhirnya biar di. Ya, kira-kira. Tidak, Pak. Tidak bermaksud menyakiti, enggak. Ya. Gih. Ini pisan Mas Antol. Bisa gitu. Sekedap padul, mungkin bekto maling nggih. Sekedap cul ge. Nah, tenang. Ngira. Isine apa sih delok sih? Tenang. Ya wes, kira enggak apa-apa. Kene. Ben rileks dulu. Relax, iya, tenang. Hei, enggak apa. Enggak apa. Nah, gini loh. Salam komando. Amas kukunya. Iya. Baju. Sampah. Ya wes, saya balikin lagi lah, apa-apa, Mas. Sampah ya, soalnya? Sampah ya? Wes, dibalikin sudah, lagi okay. Aja. Okay. Apa itu saya dengerin saya? Dengerin akhirnya saya. Mas Santo. Dengerin. Pundaknya, ayah. Kaki lurus. Lurus. Tenang dulu, nggih. Iya, tenang dulu, tenang dulu. Ben relax dulu. Pak, mohon maaf siapapun jenengan. Kita bersihkan ya, Pak ya. Pulang ya, Pak. Pulang ke rumah ya. Sebentar ya. Amit nuwun sewu permisi. Sik. Mas Santo, cerot. Tenang. Oh, Pak, ini rambutnya jenengan. Oh. Sudah panjang betul. Ini memberatkan ya. Mohon maaf tidak bermaksud menyakiti Mas Karso. Amit nuwun sewu permisi. Sehat ya, Pak ya. Sembuh pulang ke rumah ya, Pak ya. Sudah tenang. Pun rileks iki, Pak. Oh, sudah tenang. Sudah tenang ini ya. Tenang. Rileks. Tenang nggih. Oke. Tidak apa-apa. Jenengan antem boten seperti ini. Wes, tenang. Lega. Nggih. Lega. Nggih. Lega. Nggih. Nah, wes diawat-awat ya. Ya iyalah, tenagane yo kalah. Kita berdua loh, bertiga sama Santo. Tenaganya kesedot habis lah. Tenaganya super beliau. Rambutnya banyak kecil-kecil. Lembut. Enteng, Pak. Iya. Ah, jadi apa-apain toh. Tak pijeti, Pak. Biar enak, Pak. Tangannya juga, Pak. Ah. Tukang pijet dadaan ini. Thank you.
Alhamdulillah, lega ya Allah. Mau rokok ini? Atau ini? Atau ini? Mau, saya mau tiba? Ini? Rokok sih, ini. Kerokok dulu? Nggak mau. Oke, Amit tuan sewu permisi. Potong rambutnya sambun. Oke, sudah ya. Sekarang potong kuku ya. Bismillah kita potong. Amit tuan sewu. Kaki Pak, sini Pak. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah salaman. Ampun tidak ben tim berkirien, sekedap tim berkirien. Enggak usah ke mana-mana dulu. Salaman kali Mas Karso dulu. Ah. Sebentar ya, Pak. Mau minum, mau minum. Minum dulu ya. Ngerokok. Enggak mau. Eh, ampun nggih nggih nggih. Ligeh sik ligeh biasa, ligeh biasa. Ligeh mriki lho, ligeh mriki. Ligeh ligeh mriki. Ligeh. Ah. Eh. Niki duite jenengan. Apa iki, Pak? Delok, Pak. Oh, roti. Ya Allah, sampai jamuran tau, Pak. Ambilkan jenengan dahat. Nah, ini. Oke, okay, rapi ya. Uang masih ada. Ada uangnya. Nah, itu masuk ya. Salaman Rien, Pak. Salaman, G. Ini apa? Duit? Duit? Duit berapa? Ya, sai, sai. Pulang ya, Pak. Pulang ya. Jenengan rumahnya mana? Eh? Rumahnya mana? Mungkin Mas Kamu jajah kok. Berusaha menenangkan beliau. Ada siapa? Ya, tak ganti baju baru nanti. Tak kasih sarung, kasih kaos baru, celana baru, sarung baru nanti. Ya, yuk nanti kita mandikan yuk. Berdiri. Alhamdulillah. Gelem 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 gelem. Pelaku pelaku terang. Akan bersihkan beliau sudah tenang ya Mas Arfa ya. Sudah dikasih air dikit-dikit tadi. Amit tuan sewu ya Mas Arfa. Itu siapa? Ah, permisi, sehat ya Pak ya. Sembuh, pulang ke rumah ya. Amit tuan sewu, permisi. Lega lah, berhasil dibersihkan,
dan nanti Mas Karso akan mengatur bagaimana memulangkan beliau, karena di media sosial tadi yang kita bilang Mas Karso pernah menemukan. Pripun Abaratus rasanya bagaimana? Merokok ya? Tak kasih kini. Nah, Bu, matur suwun nggih. Ngapunten merepotkan. Luar biasa, diizinkan. Ngusik. Jagong di situ dulu, nanti kita ngerokok ya. Minum dulu. Bismillah. Ya Allah ya Rob. Ngerokok ya. Ngerokok sih. Iki lo merokok ya. Iki lo. Tuh, monggo. Orang pernah masuk? Ya. Sudah mau. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Tadi sekarang sudah mau ngerokok lah, inilah ajaibnya mandi ya. Wah, dikasih penghangat Mas Karso. Iya. Just tenana. Oke, lagi buat viewer Sinaurip, support Karso Arto Merek ya. Karso Arto Merek, luar biasa. Terima kasih istriku tercinta, tiga warna baju. Ini arep kamera aku. Ngono ya, bojoku selalu ngono, Rul. Lega. Alhamdulillah lega. Dan Mas Karso, Mas Santo ini betul-betul luar biasa. Sampai keringetan tadi. Sampai keringetan. Iya, ngos-ngosan lah. Untungnya tadi pagi aku udah gerak-gerak ini dulu. Nek ora ya malah remek teh aku. Dan alhamdulillah, Pak. Salaman riyen. Alhamdulillah. Dengan Mas Karso salaman juga. Oke. Alhamdulillah. Baratus rasane pripun? Seger. Seger mboten? Nggih ya. Seger. Ngersake dahar. Maem. Heh. Mboten. Mau minum lagi, minum neh. Ben enggak haus. Ben lega semuanya. Monggo. Monggo tunjuk. Nah. Luar biasa. Pengalaman yang apa ya? Yo, setiap pundi gigi itu punya ceritanya masing-masing. Kemarin kita mengantar pulang itu dalane watu, Mas. Nanjak batu padahal orangnya sepuh itu. Terus kita balik ke mobil itu dilangsir naik motor. Iya, dan hari ini seperti ini kondisinya, tadi menentang, melawan, enggak mau, wajar, tapi setelah berhasil dibersihkan, ganti baju, seger. Yang semula enggak mau ngerokok, mau merokok. Semula enggak mau minum. Ya toh, Pak? Dan tadi sudah disampaikan Mas Karso bahwa beliau ini hilang dan pernah dipost di media sosial, dicari. Insya Allah nanti sore Mas Karso akan mengantarkan pulang ya. Ya. Ke Kroya Cilacap, desanya Pekuncen. Ya Pak ya, pulang ya Pak ya. Namanya Dul Roji. Ya. Ya. Sehat selalu ya Pak ya. Nanti sore pulang ya. Jangan pergi jauh-jauh. Di sini aja dulu ya. Sip, matur nuwun. Dan sekali lagi buat viewers Sinaurip, support selalu channel Karso Arto Merek. Mereka berdua ini luar biasa. Lanang-lanang luru, tekan dindi, mengantarkan ke sana kemari. Wah, tetap semangat ya Mas. Semangat. Matur suwun, sukses selalu, berbagi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.